Okey, untuk soalan nombor 7, kita nak differentiate bentuk eksponen. Bentuk eksponen ni, dia ada dua bentuk lah, sama ada base dia E ataupun base dia adalah nombor. Selain daripada E lah. Kita tengok balik nota kuliah. Kalau kita nak differentiate eksponen, hanya differentiate eksponen ni mudah ya. Kita akan differentiate kuasa dia. Differentiate kuasa dia. Kalau kita tengok sini, kita ada 10x. Jadi differentiate 10x. Kita akan dapat 10, nombor yang kita dapat tu kita letak depan. Kemudian step yang kedua kita akan salib. Okey, nah, jadi yang pertama tu adalah yang pertama differentiate kuasa. Kuasa kita letak depan, itu step yang pertama. Step yang kedua kita salib dia kepalan. Itu kalau base dia E. Maksudnya kita akan buat dua step ni lah. Tapi kalau base dia bukan E, contoh macam ni kan, kita akan buat je kalau dia mencet kuasa tak depan, kemudian kita akan salin soalan, cuma dia akan ada tambahan. Kita ada tambahan yang ketiga ni, kita mesti tambah dengan log. Kita tak boleh log, mesti log. Log base dia, dia ambil log 10, dia ambil log base dia, jadi bergantung pada base. Jadi kalau base dia bukan E, maka kita kena ada 3 step lah, 1, 2. Sebenarnya eksponen ni pun sebenarnya dia ada juga step yang ketiga. Step yang ketiga log E. Log E tu 1. Itu yang kita tak perlu buat lah. Jadi kalau base dia E, kita hanya buat 2 step lagi. Okey, kadang-kadang sebelum kita differentiate tu, kita akan gunakan 2 lah. Ini sebenarnya kita dah bincang masa bab yang awal tu. Bab 2 kita bincang, kalau eksponen kuasa log, eksponen kuasa log dia tak dijumpa, dia akan hilang. Okay. Yang tak boleh tu kalau eksponen sebelah dia log, tak boleh, dia mesti kuasa. Kemudian antara eksponen dengan log ni jangan ada nombor. Kalau ada nombor, ada 3 katanya, maka 3 tu kena bawa naik atas, baru kita boleh hilangkan eksponen dengan log. So, kita akan dapat naik. Ataupun dia bermula dengan log. Kalau bermula dengan log, sebelah dia mesti eksponen. Sebelah dia mesti eksponen kuasa x, maka dia akan hilang dulu. Kadang-kadang kita bila jawab soalan, kita tak boleh lebih mudah, kita jangan dipencet terus kalau bentuk eksponen dan log ni. Kita memudahkan. Okey, ini contoh soalan. Okey, contoh soalan. Contoh soalan 7B. Soalan 2B yang ini. Soalan 7B. So, kita guna peraturan tadi. Step yang pertama, kita akan differentiate kuasa ni. Okay, kita akan differentiate kuasa ni. Dapat negatif 2, letak ke depan. Itu step yang pertama. Then, step yang kedua, salin soalan. Jadi, kita akan berhenti di sini lah. Sebab base dia adalah digunakan nota yang tadi. Faham? Jadi kita hanya buat 2 step je. Okey, kalau kita tengok soalan C lah. Soalan C, kalau ikutkan, kalau kita kekalkan soalan ni, ni kita tengok ada 2 fungsi berbeza. 2 fungsi berbeza. Jadi 2 fungsi berbeza, sebenarnya kita akan gunakan produk tu. Sebab antara fungsi utama dan kedua tu pisahkan dengan darab. Jadi kalau kita nak buat terus, kita tak rasa guna produk rule. Kalau boleh, kita elakkan cara ini. Cara yang paling mudah, kita expand. Apa kita expand? Nah, tapi kita ingatlah, cara nak expand ni kalau base kita ada 2, kemudian dipisahkan dengan darab, maka kuasa akan jadi tambah. Tapi yang kita akan dapat, 3x. Sama juga, darab tolak dengan eksponen 2x dengan eksponen 3x. Bila darab mesti tambah. So, bila kita jumlah ni, kita akan dapat E kuasa X. Maknanya, untuk step yang pertama ni, kita tak differentiate dulu. Kalau kita nak differentiate daripada awal, kita tak rasa guna produk dulu. Kita panjang sikit lah. Lebih mudah, expand. Bila kita dah habis expand ni, baru kita differentiate. Differentiate eksponen 3X. Maka differentiate the power of eksponen ni. Kemudian salib soalan.
Sama juga ni, differentiate x dapat 1. 1 darab dengan eksponen. Belum ya. Jawapan. Okey. Jadi bila jumpa soalan, jangan terus differentiate. Kalau boleh kita simplify dulu. Maka dia pun tak ada kan. Okey. Kemudian kita tengok soalan 7G. 7G. 7G ni, ni contoh kalau base dia bukan E. Bila bukan E, so ingat untuk membuat 3 step. 1, 2, 3. Step yang pertama, differentiate kuasa. Step yang kedua, salin soalan. Step yang ketiga, akan munculnya ln. Ln, tapi base dia adalah 3. So ln. Sampai itu je, kita dah tak buat terjawab dia. Kalau jadi 6 kuasa 2 kan, tak boleh jadi ln 2, ln 3. Anda tak boleh, dia akan pergi. Okay, ini mudah. Lepas kita boleh tengok contoh yang satu lagi. Sama juga, base dia bukannya E. Maka kita buat juga 3 step. 1, 2, bermula dengan differentiate kuasa. Fine. Salin soalan. Dan ln 4. Jangan ambil ln 2. Dia bukan ambil yang ni. Ln 4. 4 ni rujuk kepada base dia. Okay. Perbezaan kalau kita nak differentiate eksponen dalam bentuk base E ataupun bentuk selain daripada base E. Soalan E. Okay. Ini yang saya cakap tadi ni. Yang nota tambahan tadi. Kalau kita jumpa soalan, eksponen to the power of 2 ln 3. Kita jangan differentiate terus. Kita gunakan kita punya property dulu. Tadi saya dah beritahu syarat, 2 ni jangan ada di depan. Dia mesti naikkan ke atas. Kita boleh naik ke atas ni sebab hukum log. Apa ada nombor ke depan ni, dia boleh jadi kuasa. Kemudian baru kita nampak, rupanya E dengan L ni, kita boleh hilangkan. Kita boleh hilangkan. Okay, kalau daripada awal tak boleh, sebab ada pemisahan nombor. So, bila jumpa ni, terus tinggal 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 untuk 9. Okey, daripada sini baru kita ada prinsip. Prinsip constant, mesti atas kosong sebab kita ada X. Okey, dia lebih mudah. Kalau kita gunakan properties, kalau baru kita prinsip. Okey, sama juga untuk soalan F. Untuk soalan F. Okey, sama juga. Kalau ni kan kita boleh differentiate kan ni. Tetapi kita guna properties tu. Apa ada punya simbol ni, saya tak guna lagi F prime. Kita hanya permudahkan tu. 2 pada atas, lepas tu saya boleh cancel E kuasa 2 ni. Cancel, dapatlah X kuasa 2. Rupanya differentiation ni, kita hanya differentiate X square. Akan mudah daripada bentuk eksponen. Kita kita ubah, namanya dah jadi bentuk kuadratik. Terus kita akan differentiate. Kaedah ni yang paling mudah lah. Maksudnya tak payah kita prinsip daripada awal. Kemudahan. Jadi bila jumpa soalan eksponen, bila jumpa soalan ln, cuba guna property tu. Jangan kita main differentiate dia. Okay. Kemudian kita tengok soalan I. Okay, soalan I. Ini kena hati-hati lah. Sebab kita nampak 2 kuasa X darab 3 kuasa X. Ini seolah macam kita baca ada dua sebutan. Dua sebutan, dua function. Pisahkan dengan darab. Maka mesti guna produk tu. Okay. Mesti guna produk tu. Dua fungsi berbeza dipanggil digunakan produk tu. Okay, jadi untuk kat sini, dia tak boleh differentiate terus 2 kuasa X. Kemudian differentiate 3 kuasa X. Tak boleh. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah. Kalau dipisahkan dengan tambah, baru kita dia mencet satu-satu. Tapi kalau kat sini, dia tak ada cara ulang. Mesti guna kotak lu. Sebab ini dikira dua fungsi. Ini dikira dua fungsi. Okay. Mesti guna kotak lu. Tak boleh ambil mencet 2 kuasa X. Mencet 3 kuasa X kan? Tak boleh. Dia mesti guna. Jadi, pilihlah kalau nak guna kotak lu, sama ada nak guna formula. Ataupun nak guna table. Saya galakkan guna table. Okay, bila guna table ni kita tak dekat dengan formula. Jadi yang first row ni kita salin. Soalan
2 cos x, kalau ada 3 cos x. So, bila kita differentiate, nah, ingat balik, kalau differentiate, step yang pertama, differentiate kuasa. Dapat 1. 1 darab. Salin soalan. Kemudian muncullah ln, ln base. Sama juga macam ni. Differentiate kuasa, 1. 1 darab, salin soalan, ln base. Kemudian, sebabkan kita tak guna formula, pastikan bermula daripada kanan. Bermula pada kanan, cross multiply. So, kita akan nampak yang ni lah. Kemudian, ambil sebelah kiri pula. Kita akan nampak yang ni. Okay, kemudian kita boleh factorize. Ini semua untuk pemudahan ni. Ini ada 2 cross x, 3 cross x. Ini pun ada. Jadi, saya boleh factorize. Tinggalan ln 2. Tambah ln 3. Kemudian ln ni kita boleh memudahkan bila tambah maksud dia boleh ambil satu ln tapi kita akan ambil darab. Jadi untuk di sini kita tak ada apa lagi lah. Jangan tulis 6 kuasa 6 kuasa x. Kalau ni boleh tulis 6 kuasa x. Ln 6. Okay, aku pun berhenti di sini. Okay. So hati-hati. Kalau kita jumpa dikatakan kita fx sama dengan katakan 5 darab 3 cos x. Ya ni tak pulang kita gunakan product rule. Tak payah guna product rule. Walaupun kita nampak macam ada 2 dia yang kita ambil kira ni. Kalau yang pertama ni ada dalam sebutan x, sebutan x. Yang kedua ada juga dalam sebutan x. Maksud ini dikira 2 fungsi. Kalau yang ni, kalau sebelah dia nombor, ni tak dianggap fungsi. Kalau nombor, kita yang guna produk tu. Kita hanya differentiate yang 3 cos x. Okay. So, untuk kes yang macam ni, mesti guna produk tu. Sama juga kalau ubah fx sama dengan artikan saya ada x. Yang ini memang mesti guna produk rule. Sebab yang pertama ni dia dalam sebutan x. Yang ni dalam sebutan x. Jadi dua fungsi ni pisahkan dengan darab, maka mesti guna produk rule. Kalau nombor macam tadi tak payah. Okay. So tengok soalan ni. Kadang-kadang kita pasti guna produk rule untuk dapatkan jawapan. Okay, boleh faham? Boleh. Ini cuma kalau kita nak mudahkan ini kena hitam cos x. Hitam cos x. Kalau nak mudahkan. Okey. Seterusnya. Yang tadi kita belajar nak differentiate bentuk eksponen, bentuk indeks. Ini sama ada base i ataupun base selain daripada i. So, ini adalah caranya. Kemudian untuk yang seterusnya, kita nak differentiate ln. Differentiate ln. Differentiate ln, kita tengok balik. Nampak. Kalau kita differentiate ln, kita akan terus differentiate. Bermula daripada yang pertama kita jumpa ni. Differentiate ln. Masih dapat. Hilang ln. Hilang ln, tinggallah yang ni. So kita akan ambil 1 per. Mesti ln mesti 1 per. Apa benda yang di bawah ni? Cancelkan ln ni. Yang tinggal adalah ln dx. Kemudian kita teruskan lagi. Dah settle ni. Kita differentiate ln lagi. Maksudnya kita differentiate berterusan. Differentiate ln. Hilang ln dapat 1 per. 1 per berapa? Yang tinggal. Bisa cancel ni yang tinggal 3x. Masya-Allah. Kemudian teruskan lagi. Differentiate in bracket tak? Kita akan dapat 3. Tapi jangan dapat 1 per pula. Sebab mana ada ln kat sini? Dia ln ni baru dapat 1 per. Kalau nombor biasa, ambil je. Okay. Kemudian kita menggunakan. Dapatlah x ln dx. Okay. So yang ni kena hati-hati lah. Dengan kita akan tulis ln 9x kuasa 2. So, jangan darab kan? Ini nombor biasa. Sedangkan ini adalah log. So, jangan darab.
kita tengok contoh soalan A ni. Okay, ingat ya, bila law ni, kita mesti throw the prinsip daripada mula ni. The prinsip law, hilang law daripada satu per. Hilang law, satu per yang tinggal. Kemudian throw the prinsip in bracket, dapat 3. Maka itulah jawapan dia. Okay. Kemudian jangan lupa kita menggunakan ni. Nampak macam dia cancel ni. 2 dengan 3. Tak boleh cancel ni. Sebab yang ni dia bukan untuk yang ni, dia bersama dengan. So tak boleh cancel 3 dengan 3. Tengok 8C ni kan. Okay. Kalau nak ikutkan, kita memang boleh differentiate. Okay. Tapi lebih mudah, ingat dia soalan exponent ataupun soalan non, seeloknya kita gunakan property tu. Maksudnya, jadi kita akan tukar dalam bentuk kuasa. Kemudian kuasa ni disebabkan log, dia boleh turun. Ni kita belum differentiate lagi ni. Kita baru guna property. Turunkan kuasa, dapatlah ln 4x minus 1. Okay. Bila dah sampai sini, bila kita dah ringkaskan, barulah kita differentiate. So, ingat nombor tak terlibat. So, salin. Differentiate ln, hilang ln dapat satu per. Satu per dia tinggal. Kemudian teruskan lagi. Differentiate in bracket dapat 4. So kita akan cancel 2 dengan 4. Dapat 6 kiri adalah yang ni. Ini pun sama, jangan cancel 2 dengan 4 ni. Tak boleh. 2 dengan 4 tak boleh. Okay. Jadi bila kita jumpa soalan, kita jangan terus differentiate. Kalau soalan tu not atau exponent, mungkin kita akan proses dulu. Bila dah selesai baru kita berfungsi. Lagi mudah. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Macam D ni kan. Ini kalau kita nak differentiate terus ni boleh. Kalau nak differentiate terus, kita akan differentiate ln. Differentiate ln. Lepas tu bila kita nak differentiate in bracket ni, dia tak boleh semudah tu. Kita tengok ada atas, ada bawah. Besar kemungkinan kalau nak differentiate, kita akan gunakan quotient rule. Lagi-lagi. Okay. Tapi sebabkan ini adalah soalan log, kita guna properties tu. Guna properties bermula dengan kurungan kuasa setengah. Properties ni, properties. Kemudian bila ada kuasa, boleh turun. Okay, turun. Kemudian ingat kalau log, kalau bagi, kita boleh pisah. Bagi boleh bisa dengan cara tolak. Nampak? Selama kita proses ni, kita belum lagi definisi ni. Kemudahan. Cara ni lagi mudah. Okey, berbanding dengan cara yang ni. Jadi kita dah pasti libatkan portion. Okey, bila dah selesai, baru kita definisi. Baru kita definisi. Ingat nombor kat depan ni tak terlibat. Definisi bermula daripada lawn. Definisi lawn. Hilang lawn dapat satu box. Throw the friendship in bracket dapat 3. Saya untuk yang pertama. Yang ni pun sama juga. The friendship non, hilang non dapat 1. The friendship X dapat 1. Okay. Mari kita permudahkan. Dapatlah jawapan. Nampak kita tengok soalan ni, dia ada non dan ada E. Okay. Kalau nak the friendship terus boleh, tapi mesti guna produk rule. Okay. Sebab ini dikira fungsi yang pertama, ini dikira fungsi yang kedua. Jadi lebih mudah. Jadi kan, kita pisahkan dulu. Kalau kita pisahkan, maka dia akan jadi tambah. Tambah. Maksudnya kita bukan definisi ni. Kita guna properties ke. Kalau log, darab, tambah. Kemudian nampak je kuasa, kita boleh turun. Kemudian, ingat tadi, kita punya nota tadi, kalau lawn sebelah dia E, maka dia akan hilang. Nota yang tadi. Kalau E kuasa lawn X, E kuasa lawn, hilang. X. Kalau bermula dengan lawn, sebelah dia mesti E. Bukan lawn kuasa E, sebelah dia E. Baru dia akan hilang. Okay. So, kita gunakan property sign. So, yang ni sebenarnya, walaupun kompleks sangat ni, sebenarnya rupanya negative 3X. Okay, kemudian kita selesai.
barulah kita differentiate. Differentiate 3 tak terlibat, differentiate log x dapatlah 1 per x. 1 per x. Kemudian differentiate negative 3x dapat negative 3. Okay. Mohon untuk peringatan, kalau kita ada 3 dengan log x, jangan guna produk rule. Sebab sebutan yang pertama ni tak ada pun x. Jadi kalau katakan 3x log x, itu baru kita gunakan produk rule. Kalau setakat nombor je, kita akan guna produk rule. Jadi kita differentiate dengan cara 3 ni salin, differentiate log je. Soal apa yang ni? Haa, ni soalan sini, soalan ni pernah keluar lain je ni. Tanya aje. Okey, yang ni apa? Ini adalah yang pertama. Dalam sebutan X, dia bukan nombor. Dalam sebutan X, yang ini pun dalam sebutan X. Maka dua fungsi ni, bila dua fungsi, mesti guna produk rule. Okay. Kalau fungsi pertama tak ada X, fungsi yang kedua jadi X, tak payah guna produk rule. Tapi yang ini mesti guna. Okey, jadi untuk yang pertama ni, kita tak boleh differentiate. Differentiate 1 and differentiate x dapat 1. Darah, differentiate log x dapat 1 per x. Maka itu bukan jawapannya. Mesti melalui proses product rule. So, terpulang sama ada nak gunakan formula ataupun nak guna table. Saya galakkan guna table. Jadi kita salin dulu yang pertama ni. Salin. Step yang kedua, di bawah ni. Differentiate apa yang kita nampak ni. Differentiate. Then cross multiply. Kemudian kita jangan lupa, kita ni yang buat panjang-panjang, ini baru kita yang pertama. Jangan lupa ni. So the differentiate tolak x dapat negatif 1. Permudahkanlah. So log x ini akan jadi 1. Rupanya ia ni boleh hilang. Dapatlah log x. Jadi kita nampak ni. Jadi hati-hati, dalam soalan dia takkan bagi tahu ni nak guna produk rule ke, nak guna quotient rule. Soalan tak bagi tahu. Dia cuma nak differentiate dia. Jadi kita kena main lah. Jadi dia nak guna produk rule, maksudnya dia nak guna quotient rule. Tahu. Okay. Yang penting sekarang ni, bila soalan luar atau responden, kalau boleh guna property dulu. Guna property. Okey, selesai untuk C. Okey, sebelum kita nak differentiate trigonometri ni, yang ni kamu kena hafal lah ni. Kena hafal. Okey, kalau macam yang pertama ni, saya nak differentiate sin. Differentiate sin mesti dapat cos. Differentiate cos mesti dapat, differentiate cos mesti dapat sebelah ni, negative sin. Okey. Ini saya agihkan beberapa kumpulan lah. Kumpulan yang pertama ni adalah yang basic lah ni. Sin dengan cos. Kumpulan yang kedua, keturunan tangent. Ibu keturunan tangent ni, cotangent tu maksudnya 1 per tangent. Cotangent 1 per tangent. So, kita buat dalam satu grup. Satu lagi grup, secant. Pasangan dia, cosecant. Buat satu kumpulan. Jadi ada 3 kumpulan ni. Okey. Kemudian kita tengok, kalau tangent and differentiate, ini kenapa? Mesti dapat secant secant x. Bila cotangent, mesti dapat satu lagi. Negative cosecant secant x. Okay. Kemudian kalau kumpulan yang ketiga, secant. Kalau nak differentiate secant, dia akan dapat secant dan tangent. Kalau differentiate cotangent, dia akan dapat cosecant dan cotangent. Okay. Kemudian kita, kalau kita tengok, yang kedua ni nampak? Yang kedua mesti C. 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 Yang kedua. Bila ada C, dia mesti ada negatif. 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 Jadi kamu hafal lah dengan cara benda tu. Okay. Jadi yang pertama kita hafal mesti ada 3 kumpulan. Kumpulan sin cos, kumpulan tangent cos, dan kumpulan secant dan cosecant. Mesti sin dapat cos, dan mesti cos dapat negatif. Dari C je, negatif. Okay. Sama juga, cotangent ada negatif, cosecant ada negatif. Itu kamu guna biar sekarang ni. Okey, jadi kalau kita tengok soalan 10B ni,
kita akan buat, kita akan differentiate dia macam lawn. Apa yang kita nampak tu kita akan settlekan dulu. Differentiate sine. Differentiate sine. Jangan boleh sine mesti dapat cos. Ni dapat cos ni. Okay, yang kita tu jangan lupa jangan cos x. Cos 3x. Itu salah. Kemudian jangan berhenti kat situ. Kita teruskan lagi dia macam lawn. Dia akan berterusan. Yang depan ni kemudian dah settle, teruskan dalam kurungan pula. Differentiate 3x. Dapat 3. Dah selesai tu kan. Kemudian ingat kalau sini kita jangan guna produk rumah. Ni nombor biasa tak ada pun x. Ini nombor ni function yang ada x. Jadi dikira satu function dan function tak payah guna produk rumah. So 5 ni salin. 5 ni salin. Differentiate cos. Dapat negative. Tak, negative sine. Jangan sine x. Ikut soalan. Sine x over 2. Kemudian teruskan lagi. Differentiate in bracket. Dapatlah 1 over 2. Jadi kita differentiate ni ialah. Yang ini kita hanya permudahkan. Yang ini nampak dia 3 ni sebelah dengan 3x. Jadi jangan jawab cos 9x. Sebab 3 ni dia berada di luar. Sedangkan 3x ni berada dalam cos. Begitu eh. Yang ini kita boleh buat, kita tak depan dia. Depannya. Yang ini pun sama juga. Jangan ingat sin x per 4. Sebab setengahnya berada di luar. Sedangkan x per 2 ni berada dalam sin. Kemudian dia dah. Jadi yang kita nak harap hanya 5 dengan 9. Soalan D. Sama juga soalan D. Soalan D. Differentiate sin. Mesti dapat cos. Tapi cos jangan cos x. Kami tahu. Okay. Ini yang pertama. Kemudian kita differentiate lon. Ingat dia macam lon ni. Kita akan mula dari depan ni. Kita akan differentiate berterusan sampai hujung. Ini dah settle. Differentiate lon. Dapat satu form. Differentiate x. Dapat satu. Apa? Kita differentiate berterusan. Sama dengan ni. Differentiate cos. Dapat negative sign. Negative sign. Ini sebenarnya sekali. Negative sign. Okey, kemudian differentiate sin dapat cos. Differentiate x dapat sin. Nanti kita akan differentiate berterusan. Ini sin x ni dia dalam cos. Jangan ingat pula cos dalam sin x guna produk tu salah. Ni sebenarnya berada dalam cos. Dikira satu ni. Dikira satu. Dan permudahkan. Ya, cuma masa nak kira yang ni kena tadi lah. Ni yang sin x ni berada dalam sin. Jangan tulis pula macam ni. Okay, jangan tulis sin kuasa 2x. Salah. Sin kuasa 2x. Dia akan jadi kuasa 2 kalau sin x darab sin x. Baru dapat sin square x. Okay, kalau yang ni biar je. Tak ada apa pula. Okay, sekarang ni kita nak cari jual dia x. Kemudian, dia ada satu istilah baru ni. Dia panggil implicit function. Implicit function ni maksudnya macam tadi kan, kalau macam tadi kita ada function kita semua dalam bentuk y sebagai tajuk. Y sama dengan contoh eh. Maka kalau macam ni lah, kita boleh terus function. Nah, kalau ini dia panggil explicit. Dia panggil explicit. Maksudnya kita boleh differentiate dengan mudah sebab y ni sebagai tajuk. Yang implicit ni macam ni kan. Implicit contoh macam ni kan. Kita tak boleh jadikan y ni sebagai tajuk. Kan? Dia tak jadi complex ni. Sama dengan ni kalau bercampur ni. Tak boleh jadikan y itu sebagai tajuk. Dia bercampur x dan y. Bercampur. Bila bercampur, kita tak payahlah nak sebut jadikan y ini sebagai tajuk. Kita boleh differentiate terus. Differentiate terus. Contoh macam ni lah kalau kita mau nombor ni. Nanti dalam bila kita akan differentiate lagi. Kalau kita differentiate ni semua ni, saya nak differentiate respect to x. Semua ni saya nak differentiate respect to x.
Yang ni okey lah ni. Yang ni okey. Maksudnya tak payahlah jadi combine ni sebagai tayuk. Differentiate tu je. Differentiate respect to x. Bila kita nak differentiate respect to x, bila kita nak differentiate ni sama dengan yang ni. Yes. Maka kita akan differentiate macam mana. Tetapi kita nak differentiate y kuasa 3. Satunya, bila nak differentiate respect to x, mestilah ada x kat sini. Sekarang mana ada x? Bila tak ada, kita akan anggap ini macam x kuasa 3 je lah. So kita akan differentiate apalah 3x kuasa 2. Okay? 3 apalah 3y kuasa 2. Tapi disebabkan, bila kita differentiate di mana ada x? Bila tak ada, maka kena ada tambahan. dy dx. Kalau yang ini tadi tak payah. Sebab dia selari dengan kita punya differential aspect global. Selari. Kalau yang ni, dalam ni tak ada x. Tapi kita nak differentiate juga. Kita akan differentiate dalam bentuk yang x kuasa 3. Sama je bentuk dia. Tapi kena ada tambahan. Ini yang dapat kita di sini. Tambahan. Okay. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Macam ni kan. Ini semua ni saya nak differentiate respect to x sebab kita punya simbol dia dy dx. Okay. Jadi ingat bila kita differentiate tak ada x dalam kita punya function ni maka dia mesti ada tambahan dy dx. Dy dx. Cara nak differentiate sama macam x kuasa 2. Terus dapat 2y. Tapi kena ada tambahan. Jadi yang kita kena tambah. Yang ni disebabkan kita differentiate respect to x memang dah ada x kat sini. Maksud kita differentiate dengan cara biasa. Okay. Tetapi soalan dia nak dy dx. Jadi kita kena proses lah. Proses 2 ni bawa ke sebelah kanan. Kita dapat jawapan. Okay. Dia tak sama cara macam ni. Kalau cara yang sebelum ni bila y sebagai tajuk terus kita dapat dy dx. Tapi kalau implicit function, kita differentiate, bila kita differentiate kali yang pertama, dia masih bercampur di dy/dx dengan function. Tak boleh dapat jawapan ni. Terus. Okay, kita tengok proses baru dapat jawapan. Ok, kita tengok soalan C. Ok, soalan C ya. Ok, kita tak payah jadikan y sebagai tajuk. Sebab dia dah bercampur ni. Kalau saya percaya y, memang tak boleh jadikan y sebagai tajuk. Kompleks sangat. Sebab ini ada y kuasa 2. Ini ada y. Okay. Jadi kita differentiate terus. Kalau kita differentiate ni semua differentiate respect to x. Differentiate respect to x. Jadi sama dengan kita punya ni. Tentang salah. Jadi terus 6x. Berhenti kat situ je. Dia tak ada tambahan. Tapi kalau untuk 2y kuasa 2, mana ada x kat sini? Maka kita akan differentiate macam biasa. Kita akan dapat 4y. Tetapi mesti ada tambahan. Tambahan ni sebab mana ada x kat sini? Kita nak wujudkan tambahan di y dx. Yang ni okey. Ini selari dengan kita punya. Tak salah. D over dx. So ada x. So berhenti di situ je. Kalau katakan 6y, kita ambil negatif 6 dy dx. Okey, macam ni kan. 4. 4 ni tak terlibat. Differentiate y dapat 1. Differentiate y dapat 1. Tapi 1 mesti darab dengan dy dx. Sebab mana ada x kat sini. Okey. Tapi soalan tanya find dy dx. Sekarang ni dy dx ni kita ada 2. Okey, jadi kita asingkan dulu. Asingkan dy dx. Yang lain-lain ni bawa ke sebelah kanan. Ni bawa ke sebelah kanan. Bawa. Kemudian soalan tanya dy dx. Bukannya ada 2 dy dx. Saya nak 1 je. Maka saya boleh factorize. Maksudnya ini proses dapatkan dy dx. Asalnya kita punya kita differentiate kali pertama dia akan bercampur dy dx dengan nombor lain-lain. Okay. So factorize. Bila kita dah selesai maka kita boleh cari dy dx. Boleh cari dy dx dengan cara ambil rumahnya bawah ke bawah. Okay. Dan kita pemudahkan. Ini semua bagi murid dapat ni. Okay, faham?
Faham. Eh, okey. Nanti kita akan belajar dalam bulan. Okey, kita nak satu lagi. Okey, macam saya sebut tadi kan? Soalan F. Okey, soalan F. Tengok eh. Yang pertama, X kuasa 2. Ini dikira function lah ni. Yang kedua pun dikira function. Dia bukannya sebelah dia nombor. Dua-dua function. Jadi, kita kena differentiate. Tak boleh differentiate. Differentiate X square dapat 2X. Darab. Differentiate Y dapat 1 dibagi X. Tak boleh. Dia mesti guna produk rule. Sama juga untuk case yang ni. Jadi, kita akan buat produk rule. Okay. Jadi, kalau kita differentiate ni, kita berpandukan pada table ni. For cross multiply. So, kita akan dapat Y darab 2X. Dapat ini. X kuasa 2 darab. Okay. Maksudnya, bila kita differentiate ni, mesti dapat ni. Yang ni pun sama juga. Tak boleh lah kita differentiate terus 1 darab 2Y dibagi X. Salah. Sebab dia kira 2 fungsi. Maka mesti guna. Okay. Guna table ataupun nak gunakan formula. That U apa, Y apa. So, kita akan gunakan formula. Apa kalau nak guna formula, guna ni. Barang-barang. Okay. Nanti kita akan permudahkan. Nampak kita ada 2 dibagi X. 2 dibagi X. Maka saya akan characterize. Yang lain ni angkut ke sebelah kanan. So, cara sama kita dia. Kalau dibagi X, tanpa dengan. Naikin 2XY tolak Y tersebut. Yang ini, kita kena bahagi sebab antara dibagi X dan kurungan ini dia darab. Dia darab, pisah saja dia hanya dibagi. Okay. Jangan pula tolak 2XY tolak Y tersebut. Tolak X tersebut. Tolak 2XY, salam. Sebab antara ni dengan yang ni dia darab. Bila darab, terpisahkan mesti jadi 5.